Hai, Assalamualaikum, saya Fisarudin dan kembali lagi anda pada segmen Pandang Pertama. Dan pandang pertama hari ini ialah untuk dua peranti, iaitu Samsung Galaxy Note 20 Ultra dan Samsung Galaxy Note 20 yang dilancarkan hari ini. Jadi apakah penambahbaikan yang dilakukan? Apakah kekurangan yang ada, sekiranya ada? Dan paling penting sekali, apakah perbezaannya dengan model-model Samsung Note yang pernah dilancarkan sebelum ini? Teruskan bersama saya dalam video ini. Baiklah, dengan Note 20 ini ada beberapa perkara yang saya rasakan positif dan ada perkara yang negatif. Jadi anda boleh lihat spesifikasinya di skrin sekarang. Saya nak sentuh terlebih dahulu benda yang saya suka, benda positif yang kita melihat dari segi perbezaan. Jadi tahun ini ada dua model, saya katakan tadi 6.9 inci dengan 6.7 inci, kedua-duanya dengan skrin Dynamic AMOLED 2X. Jadi apa beza antara Note 20 Ultra dengan Note 20? Pertama sekali, skrin hanya sebesar 6.9 inci berbanding dengan 6.7 pada model Note 20 biasa. Pada Note 20 Ultra juga menyokong kadar segar semula 120Hz yang anda lihat pada S20 Ultra 5G sebelum ini. Malang sekali pada model Note 20 biasa yang asas ini, kadar segar semula hanya 60Hz. Benda positif saya boleh katakan, pertama sekali, pada Note 20 Ultra, saya sedari bahawa ianya menyokong kadar segar semula dipanggil adaptif. Jadi, perisian dengan pintar akan melihat apakah aplikasi yang memerlukan 120Hz, apa yang tak perlukan. Jadi, secara teorinya, penggunaan bateri adalah lebih baik jika apa yang saya alami pada S20 Ultra sebelum ini. Pada model Note 20, hanya 60Hz saja, jadi nak tak nak anda harus bergembira dengan kadar segar semula yang kini kita anggap sebagai agak ketinggalan zaman dan hanya digunakan pada skrin peranti kelas pertengahan. Jadi peranti Note saban tahun sejak 13 versi sebelum ini mempunyai S Pen terbina. Tahun ini penambahbaikan diletak pada kemampuan latensi yang lebih rendah. Mengikut Samsung, ianya kini 9 milisaat berbanding 30 milisaat yang anda lihat pada Note 10 tahun lalu. Dan ini adalah standing dengan apa yang anda boleh alami pada Apple Pencil yang disokong pada iPad, pada peranti Apple. Tak berakhir di situ, fungsi Harry Potter yang kita lihat pada tahun lalu, iaitu anda boleh gunakan S Pen sebagai seperti seorang kayu ahli sihir, tahun ini ditambah dengan 3 lagi fungsi tambahan. Jadi pertama sekali, anda kini boleh pergi back, anda boleh pergi home dan anda boleh melancarkan skrin multi tugas dengan menggunakan S Pen yang sama. Pada waktu yang sama, ke semua fungsi yang diperkenalkan pada tahun lalu, macam nak lakukan zoom pada kamera, melancarkan kamera, gunakan S Pen sebagai pengatur kamera, semuanya masih dikekalkan. Jadi menurut Samsung, dengan pelbagai fungsi ini, anda tak perlu lagi risau macam dulu. Kadang-kadang nak mengakses certain function pada peranti, perlu menekan skrin kali ini, ianya boleh diakses dengan sebuah S Pen yang berfungsi sebagai sebuah alat kawalan jauh. Kesemua orang-orang yang kita dengar tentang kamera Note 20 adalah benar sama sekali. Dengan Note 20 Ultra, ada kombinasi 108, 12 dan 12 megapiksel. Ini memberikan kemampuan zoom digital sehingga 50 kali. Ini adalah 50% lebih rendah dibandingkan dengan 100 kali yang disokong pada S20 Ultra. Saya secara peribadi tak merasakan ianya sebagai sesuatu yang negatif pasal kita tahu. Dan jika anda lihat urusan saya sendiri, pada tetapan 100x pada S20 Ultra, gambar yang diambil sebenarnya tidak begitu usable dan saya rasakan 50 adalah lebih pada memadai. Pada Note 20 pula sedikit berbeza, 64MP, 12 dengan 12 pada kamera utama dan zoom digital dihadkan kepada 30 kali saja. Jadi untuk membawakan kesemua fungsi kamera yang padu dan berkuasa ini, ada satu perubahan besar. Kali ini, bonggol kamera pada kedua-dua model Note 20 adalah lebih besar jika dibandingkan dengan apa yang saya temui pada S20 Ultra pada awal tahun ini. Letak atas meja saja, memang ianya terjongkit dengan lebih prominent. Dan sekali lagi, jika ada peranti pada tahun 2020, satu antara benda yang saya tak suka ialah bonggol yang besar. Tapi tak boleh elakkan dan saya sarankan anda untuk terus membeli sebuah kerangka tahan lasak jika anda berminat untuk membeli kedua-dua peranti ini. Satu perubahan yang saya rasakan negatif dan mungkin mendatangkan kontroversi tahun ini ialah lokasi tempat simpanan S Pen. Diubah ke bahagian kiri dan bukan lagi bahagian kanan. Saya secara peribadi tak suka pasal saya dah gunakan Note sejak versi pertama, dah biasa bahagian kanan. Tapi mereka dah ubah, mungkin kerana nak letakkan bateri, nak tak nak kita harus menerimanya untuk tahun ini. Baik, setakat ini sahaja pandang pertama untuk Note 20 dan Note 20 Ultra. Teruskan bersama Amanz untuk ulasan penuhnya apabila kami menerimanya. Jadi, teruskan bersama kami di segmen-segmen seterusnya. Jumpa anda di segmen di masa yang lain.